Bagi kalian yang belum tahu cara main game PSP di HP Android, nah video ini cocok banget bagi kamu karena hari ini aku mau jelasin tutorial cara main game PSP di HP Android. Tentunya jangan kemana-mana dulu karena kita akan lanjutin setelah yang satu ini. Pertama, kamu siapin dulu HP Android. Semakin bagus speknya, semakin banyak game yang mendukung alias bisa jalan stabil. Selanjutnya kamu siapin emulator, kamu bisa download di Play Store atau di websitenya langsung kalau pengen versi yang paling baru. Saran aku sih lebih gampang download di Play Store aja. Setelah emulator siap, selanjutnya kamu siapin game-gamenya. Silakan download di internet di website mana aja. Yang penting formatnya ISO. Sekarang kamu buka PPSPP-nya dan cari lokasi di mana letak gamenya. Oke, sekarang aku mau coba main game God of War, Ghost of Sparta. We'll be right back.
Nah, itu tadi adalah cara main game PSP di HP Android. Kalau kamu ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video kamar kos selanjutnya. Bye!